tidak disiplin dalam belajar di dalam kelas 3. Benarkah demikian? Iya, Pak. Kesalahan apa yang Andi Mainna buat selama ini? Aku sering berjalan di dalam kelas waktu pembelajaran bahasa daerah. Oh, jadi sering berjalan. Mengapa kamu lakukan hal demikian? Aku hanya ingin menghibur temanku dengan candaan. Jadi Andi Mainna ini yang dilakukan perbuatan yang tidak bagus ya. Karena sering berjalan dan tentunya akan mengganggu temannya. Apakah Andi Mutmainna ini sudah memahami dan mengetahui mengenai keyakinan kelas kita? Iya. Keyakinan kelas seperti apa yang Andi Mutmainna ini sudah pahami sekarang ini? Jadi kita saling menghargai dan menghormati ya. Untuk itu Andi Mutmainna, marilah kita selalu mengingat keyakinan kelas kita, yaitu saling menghargai dan saling menghormati antara sesama teman. Karena apa yang dilakukan oleh Andi Mutmainna ini merugikan orang lain ya. Mengganggu temannya dan tentunya temannya tidak fokus dalam belajar. Jadi jangan lagi dilakukan hal demikian, ya? Iya, oke. Nah, Sawal, akhir-akhir ini saya lihat kamu tidak disiplin lagi selama pembelajaran di dalam kelas. Benar demikian? Pak, nah. Nah, kesalahan apa yang sudah kamu buat selama ini? Karena saya suka melihat pekerjaan teman. Kamu suka melihat pekerjaannya. Itu perbuatan bagus atau tidak? Tidak, Pak. Itu perbuatan yang tidak bagus. Mengapa kamu lakukan kalau tidak bagus? Karena saya mendapat nilai 100. Iya, jadi perbuatan yang kita lakukan sebenarnya itu tidak terpuji, ya. Dan itu bisa merugikan orang lain. Apakah Nak Sawal sudah memahami mengenai keyakinan kelas yang sudah kita buat selama ini? Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini saat di kelas 3 ini? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Nak Sawal, marilah kita selalu melihat keyakinan kelas kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Kita harus saling menghargai sesama teman. Nah, kalau Nak Sawal tidak bisa mengerjakan tugasnya, ya boleh berhubungan dengan gurunya. Ya, nanti Bapak Guru, Ibu Guru akan memimpin Nak Sawal supaya Nak Sawal bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru. Ya. Dan satu lagi, jangan lagi lakukan hal demikian karena itu perbuatan yang tidak bagus dan perbuatan yang tidak jujur seperti itu. Oke? Okay?